Yang pasti 22 tahun udah bukan remaja lagi ya. Udah bukan anak kecil lagi lah. Udah harus benar-benar menjadi beranjak ke sosok bapak-bapak. Harusnya lebih dewasa lah pastilah. Dan apa ya, harapan aku sih gak ada. Aku cuman bersyukur banget sama Allah atas semua yang diberikan sama aku saat ini gitu loh. Maksudnya banyak orang-orang yang sayang, sahabat-sahabat, keluarga, teman-teman, pacar gitu. Jadi ya gak tahu lagi sih kebahagiaan mana lagi yang bisa aku minta gitu. Jadi aku udah bersyukur banget sih. Semoga aku bisa mempertahankan ini semua. Dan apa ya, bisa terus ada juga buat orang-orang di sekitar aku. Bukan cuma mereka buat aku doang, tapi juga aku buat mereka. Sebenarnya di antara semua kado-kado yang aku kasih buat Feral, yang paling spesial tuh menurut aku adalah arti dari surprise-nya itu. Karena ya kalau Feral, apa sih yang dia gak punya? Dia udah hampir punya semuanya. Aku bingung kan, mau ngasih ini dia udah punya lebih lagi. Mau ngasih ini dia udah punya lebih. Jadi kayak aku akhirnya mikir keras gitu deh, gimana caranya ngasih sesuatu yang berkesan di hati dia. Bukan cuma sebuah barang. Aku kasih dia kado juga, cuma menurut aku kado terindahnya itu adalah dengan dia bisa ngerasain kebahagiaan itu malam itu. Yang pasti yang kayak aku bilang ya, pasti setiap pertemuan akan ada perpisahan. Yang pasti aku sangat bangga dengan judul SJC ini ya. Ini adalah salah satu mungkin judul yang paling berkesan dan memorable banget buat aku. Karena ini di judul ini banyak banget pengalaman-pengalaman yang aku dapetin, memori-memori yang kita lewatin bareng-bareng gitu. Kita bisa ketemu sama teman-teman baru, bahkan ada teman yang bisa menjadi kayak keluarga. Terus ya apa ya, banyak lah pokoknya pengalaman-pengalaman hidup yang aku rasain selama SJC tayang ini gitu. Jadi ya mungkin emang udah saatnya kita istirahat dulu kali ya, sama-sama ini dulu semua. Dan kalau aku tuh dari dulu selalu mikirnya adalah saat Tuhan bukan mengambil sih, cuma saat Tuhan kayak memberikan kita ini udah stop sampai di sini aja, pasti Tuhan memberikan kita yang lebih lagi ke depannya, dan Tuhan akan memberikan yang lebih baik lagi menurut Tuhan, bukan menurut kita. Karena terbukti sih setelah, ya emang setelah judul ini tamat kita sedih, cuma kayak aku ngerasa banyak banget berkat, banyak banget pengalaman, banyak banget hal-hal baik yang aku yakin akan ada buat kita berdua juga ke depannya. Hal-hal yang baik yang akan mendatang gitu. Jadi ya aku selalu percaya kalau selalu akan ada hikmahnya ya, hikmahnya lah dari semua ini. Untuk saat ini kita sih rencananya lagi planning untuk refreshing dulu. Kita mau liburan dan sambil kita lagi mempersiapkan juga buat project-project yang akan datang. Pokoknya mohon doa dan supportnya semuanya ya. Dan semoga aja project kali ini juga jodoh sama kita dan rezeki kita semua. Apa yang mau dilakukan? Banyak lah. Maksudnya aku pingin itu dia istirahat dulu, refreshing dulu sebentar. Karena aku gak pernah juga syuting selama ini. Maksudnya udah hampir setahun pertama kali kan. Jadi maksudnya pengalaman yang baru sih. Cuman pasti bakalan kangen suasana syuting itu pasti. Cuman untuk saat ini pingin ya refreshing dulu, ngelakuin hal-hal yang lain. Sampai mungkin nanti ketika ada saatnya ada project di sinetron lagi, baru mungkin kembali lagi.